Okey. Ini monitor. Alright. So video hari ni saya nak test Windows 11. Yang baru punya kan, kita upgrade daripada 10 kepada 11, yang 11 yang baru. Kita tengok apa improvement dia. Komputer saya ni saya dah lama tak buka sebenarnya. Lebih 3-4 bulan saya duk cabut letak tepi je. Sebab saya duk fokus guna MacBook je untuk edit sekarang. Tu yang saya tak guna Windows ni. Tapi sekarang kita nak test. Pasang jap. Okay, settle. Ini Windows 10. Saya tak upgrade lagi, tapi saya dah update semualah. Sekarang tengah idle. Idle maksudnya tak buat apa-apa. Sekejap saya tengok task manager. Nampak tak? Saya punya CPU 1%. Memori memang gunalah. Disk tak guna, network tak guna, GPU tak guna. Maksudnya ni tengah idle, tak guna apa-apa. Tengok power yang digunakan sekarang. Okay, ini PC saja. Tak termasuk monitor. Dapat dalam 70, 73, 70. Boleh lah, saya rasa dalam 70 power untuk idle, 70 watt. Sekarang saya nak benchmark pula, saya akan gunakan 3D Mark untuk dapatkan markah CPU dan GPU. Okey, tunggu habis kejap. CPU berapa, GPU berapa? Okey, grafik saya dia punya markah adalah 9927, CPU 9276. Okey, saya dah dapat markah maksimum untuk GPU dan CPU saya untuk komputer saya inilah. Sekarang saya nak test main game Dota. Bukanlah saya nak main game sangat, saya nak betul-betul buka game Dota dan biar dia run pada situasi yang sama. Sebab saya akan test balik bila upgrade Windows ni daripada 10 kepada Windows 11. Saya akan gunakan satu hero sini dan keluarkan 10 dummy target. Limit pada 60fps, kita tengok berapa dia punya power dia. Okay, tengok watt dia berapa banyak. Okay, settle. Kita dapat dalam 128 watt average lah, lebih kurang masa main Dota dengan saya keluarkan hero sebanyak 10 enemy punya hero. Okay, itu dia punya average dia. Okay, sekarang saya nak upgrade kepada Windows 11. Nak upgrade senang, korang boleh pakai fungsi update dekat Windows ataupun download Windows saja. Tak kisah kalau keluar yang 10 punya, sebab kita boleh pilih yang Windows 11. Lepas tu download lah. Haa, sini. Sebelum saya install, saya kena bagi tahu yang bukan semua komputer support Windows 11. Sebab dia memerlukan adalah dia punya minimum requirement dia, dan kita kena ada TPM 2.0. Tak semua ada. Kalau komputer yang lama tu tak ada biasanya. Kita masih boleh install kalau tak ada TPM 2.0 tu. Tapi Windows kata, Microsoft, dia kata dia tak guarantee yang kita punya komputer akan dapat full update. Mungkin ada security update ke apa kan, mungkin kita tak dapat full. Tapi kalau nak push install, boleh. Saya install macam biasa, korang tunggu dia akan restart beberapa kali. Dan ini dia Windows 10. Kita boleh nampak perubahan UI dia. Kalau ni apps, ini pun dah pakai senarai macam ni dah. Right click dekat desktop akan keluarkan pilihan ni. Tak banyak macam dulu. Kita kena klik more baru dapat banyak macam dulu. Okay, kita boleh pilih icon. Boleh kecilkan ataupun besarkan icon direct dekat desktop menu. Sini right click dekat folder pun kemas juga. Kita akan nampak design icon makin cantik tau. Tengok tu. Icon-icon tu semua makin kemas, modern. Ada improvement dekat dia punya animation, nampak tu? Smooth kan? Kita siap ada fungsi tambahan untuk resize tau kat sini. Okay, nampak tu? Kita boleh pilih nak resize, lepas tu letak kiri ataupun kanan. Mudah sikit lah. Kalau sebelum ni kita kena lebih pada drag dengan drop dekat kiri kanan ni. Satu lagi fungsi yang saya nak tengok adalah dia punya virtual desktop. Kita boleh ada desktop banyak lah dalam kita punya komputer ni. Kat bawah ni je. Okay. Sebelum ni ada juga, tapi maybe orang ramai tak guna. Sekarang saya rasa dia lebih laju lagi. Lebih snappy dia punya virtual desktop. Contoh kalau saya nak asingkan satu desktop main game, satu desktop buat kerja, satu desktop tengok YouTube ke apa, saya boleh manage macam tu. Walaupun Windows 10 ada, tapi ni lebih senang sikit lah kalau tanya saya. Korang kena try. Okay, sekarang tengah idle, saya tak buka apa-apa. Saya tengok dia punya CPU resource dekat task manager dia. Mana ni? Ha ni. Dapat situ tak? CPU dia dalam 2%, 1% je lebih kurang. So, ini tengah kondisi idle lah, tak buat apa-apa. Kita tengok dia punya power usage dia. Tengok dekat power meter saya. Dalam 70 boleh lah, 70. 70 watt untuk power masa idle. Sekarang saya buat benchmark sama macam tadi. Kita nak tengok markah maksimum CPU dengan GPU dia. Okey, 9976 untuk GPU dan CPU dia adalah 9236. Kalau compare dengan yang atas ni, kita ada sedikit improvement dekat GPU. Untuk CPU ni kita ada drop sikit je. Adalah drop sikit.
Jadi power yang digunakan masa idle, dia punya maximum performance untuk GPU dan CPU lebih kurang je Windows 10 dengan Windows 11. Sekarang saya nak try main Dota tu, nak tengok power yang dikonsum tu berapa banyak. Ini pula Dota. Kondisi yang sama saya buat macam sebelum ni, saya cap dekat 60 fps. Kita akan tengok berapa power yang dia konsum, komputer ni guna. Okay, saya call kejap ni. Eh, tengok dia punya power 123. 123, 24 lah watt. Okay, alih kejap. Okay, so secara overall, saya boleh kata performance ni bab Windows 11 dengan Windows 10. Windows 11 lebih kurang, tapi mungkin ada improve sangat-sangat sedikit kalau ikut data yang saya dapat ni lah. Kalau dari sudut design, saya suka. Sebab satu, dia punya design lebih modern, dia lebih fresh lah. Tak adalah boring sangat macam dulu. Dia adalah perubahan sikit. Untuk multitasking lebih kurang ya macam dulu. Cuma kalau kita buka satu apps tu, kita mudah nak resize lah. Contoh saya kalau hold nak resize kat sini, dia ada beberapa pilihan tu kan. Kalau sebelum ni tak ada pilihan-pilihan untuk kita resize ni. Kalau pilih sini, pop, duduk sini. Kalau tak sebelum ni, kita kena tarik, drag, drop tepi sini baru ada. Yang ini dia adalah improvement sikit. Kelebihan lain yang saya nampak adalah mudah nak guna touchscreen. Sebab macam yang apa, escape ataupun close button, resize apa semua ni, dia lebih besar sikit dia punya icon dia. Yang bawah ni pun, kita punya menu bawah ni pun, dia lebih besar daripada sebelum ni punya menu. Windows 10 punya taskbar tak besar sangat, yang ini dia besar sikit. Icon dia pun lebih menarik, lebih cantik. Boleh kata improvement dia banyak dekat user experience. Dia punya performance dia tak adalah improve sangat, tapi user experience tu banyak. Selain tu, saya boleh cakap Windows ni akan lebih open lah kot. Sebab lepas ni kita boleh install Android punya apps dalam kita punya komputer. Apple pun memang dah ke arah situ, sebab dah ada dah software-software ataupun apps dekat iOS yang boleh install dekat MacBook. Sekarang Windows pun nak buat juga. Cuma Windows lebih open lah. Firasat saya, Windows ataupun Microsoft dia buat Windows 11 ni, buat macam ni, dia nak masuk dalam market mobile. Mungkin lepas ni banyak laptop-laptop Windows yang akan gunakan ARM punya processor. Kalau kita perasan, Samsung nak buat ARM processor untuk Windows punya laptop. Apa lagi, AMD pun bekerjasama dengan company-company lain, company chip lain untuk buat processor yang boleh guna pada komputer. Intel pun tengah bangunkan ARM punya processor. Masa depan punya komputer, saya memang boleh expect Windows dengan iOS, Apple punya ekosistem, dua-dua akan gunakan ARM. Sebab terbukti Apple punya MacBook M1 ni, walaupun guna power yang sedikit, dia boleh hasilkan output yang performance dia agak tinggi, tapi dia tak banyak benda yang compatible lagi. Kira tak berapa matang lagi ekosistem komputer yang gunakan ARM teknologi. Lepas ni, tengoklah beberapa tahun lagi, maybe kebanyakan komputer akan gunakan ARM. Bukan semua boleh upgrade kepada Windows 11 yang ada boleh meet dia punya minimum requirement dengan ada TPM 2.0 sahaja boleh. Kalau tak ada TPM 2.0 tu, kita boleh bypass, tapi Microsoft tak janjikan fully dia punya update, security update ke apa benda, firmware ke software update. Microsoft tak guarantee lah kita akan dapat full update. Itu risiko dia lah kalau tak ada TPM 2.0. Tapi kalau korang nak stay Windows 10, tak ada masalah. Tak silap saya, Windows 10 akan disupport oleh Microsoft sampai 2025. Lepas tu dah tak ada update-update lah dekat Windows 10. Tapi kalau tanya saya, tak ada masalah mana pun. Sebab ramai orang sekarang still guna Windows XP, Windows yang lama-lama ni, walaupun dah tak ada update daripada Microsoft dah, still boleh guna. So, kalau nak maintain guna Windows 10, tak ada masalah sebenarnya. Kalau tanya saya lagi prefer update. Okay, itu saja. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.